gengs, hari ini gue bakalan ngajak kalian jalan-jalan ke salah satu toko Asian Market yang ada di Brisbane sini. Mau tahu ada apa aja yang dijual di sana? Yuk ikutin gue ya. Gengs, welcome back to Jejak Merlin. Seperti janji gue, hari ini gue bakalan ngajak kalian jalan-jalan ke Asian Store yang ada di Brisbane sini, yaitu Yuen's Market. Yang pertama kita bakalan menuju ke Sunnybank, so stay tune here. Nah gengs, kita udah sampai di Yuen's Market Sunnybank. Let's start shopping. Oh ya, kalau di Sunnybank ini mereka misahin raknya berdasarkan negara. Jadi kalau kalian mau nyari produk Indonesia, tinggal nyari di bagian Indonesia. Datang dari Indonesia suka bawa banyak bumbu kan guys, di sini tuh udah ada, jadi kalian nggak perlu bawa banyak-banyak. Ini ada sambal juga, bumbu ayam panggang, banyak nih bumbunya. Terus ini ada kerupuk udang, sekarang naik harganya $4. Sama ini, kayaknya ya, $2 doang. Terus ada tumpukan yang ada yang terus, harganya $2. Nah, kalau yang ini aneka bumbu unik, ada banyak banget macam-macamnya. Ada bumbu nasi kuning, wow, dan harganya hanya $4.59. Sebenarnya gue kesini tuh gengs buat nyari durian. Gue nggak tahu yang mana yang enak. Kalau kita kesini sebenarnya kebanyakan produk-produk dari China sih guys. Gak heran karena banyak orang China di sini. Wow, ada ikan teri guys, alias lurei. Tapi harganya bervariasi banget di sini, dari yang murah sampai mahal. Nah, kalau ini jajan-jajan dari berbagai negara, dan dari Korea, macam-macam lah pokoknya. Ini guys, cabai ini harganya segini doang. Nah, setelah kita ke Sunnybank, di hari berikutnya gue bakal ngajak kalian ke toko yang kedua, yang ini ada di Fortitude Valley. Dan kalau menurut gue sih ini lebih terorganisir ya mbak guys, so gue bakalan lebih suka untuk datang ke sini. So here we go. Nah, di sini ada aneka macam indomie goreng dan harganya adalah tadam. Finally yang gue cari-cari ketemu juga.
Sebenarnya gue kesini demi ini guys, kacang hijau. Kalau di Fortitude Valley ini guys, mereka nyusunnya berdasarkan jenis barang, beda sama yang di Sunny Bank. Ketemu kangkung satu ikatnya seharga 14.000. Wow, gila. Nih gue udah sampai di bagian gula merah, ada banyak banget macam-macamnya. Ada yang palm sugar ini. Harganya segini. Tapi ini produk Indonesia, gue pengen beli ini aja. Yang micin. Sekilo harganya segini. Wow. Sama kayak di Sunny Bank, di sini juga banyak bumbu botolan ya guys. Harganya sama lah, karena tokonya kan sama. Nah, sambal ABC. Kecap juga, dan gue pengen beli kecap ini. Ini aneka seru guys, yang haus macam-macam ya. Terus juga harganya $3. Nah, ketemu lagi kan sama Pina ini, harganya sama lah ya. Wow, ketemu buah durian. Ini bukan yang frozen guys, kayak kapan hari. Ketemu durian lagi, segini harganya Rp110.000. Ketemu santan kara, harganya gak mahal ya guys, sama aja kayak di Indo ya, gak terlalu beda jauh. Nah, ini nih yang bikin shock. Gue butuh ini dan sekantong ini, harganya Rp70.000. Gengs, segitu dulu video dari gue. Nanti lain kali gue bakalan ngajak kalian ke toko yang benar-benar pemiliknya orang Indonesia. Tapi tunggu di video selanjutnya ya guys. So, thank you for watching and I'll see you in next video. Bye-bye.